对眼结眼孙，太八公公共是房东，共是房东该不便是。家门都公公在海口林，海里金太太说事情，这里是现在婚礼大家公公丢给你，我给你罗林，你给你罗林金。哦，六通里啊，六通里温度不应该偏矮啊，啊，过了应该就。ไปตัวมีฮามาริโออะไรตัวเฮียเบิ้งกำลังเฮ็ดเซ็งไงเซ็งไงถ่ายปลาIndonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan kebudayaan, di mana setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Salah satunya adalah di Pulau Bangka.Paritiga adalah sebuah daerah di Pulau Bangka yang mayoritasnya adalah penduduk Tionghoa. Jalan Haliau merupakan sebuah daerah yang paling ramai di Paritiga. Kebanyakan masyarakat berkumpul dan berinteraksi di Jalan Haliau, sehingga ikatan masyarakatnya cukup kuat. Masyarakat Bangka masih terpelihara kepercayaan yang bersifat politeis.Politeis adalah kepercayaan terhadap dewa-dewi atau roh leluhur. Terutama ketika kita berbicara soal ritual Lok Tung. Lok Tung merupakan kepercayaan ritual tradisional Tiongkok, di mana seorang perantara mengantarkan dan menghadirkan dewa atau dewi. Masyarakat seringkali memanfaatkan kehadiran tersebut dengan meminta perlindungan, berkat,keselamatan, serta kesembuhan. Praktisi kepercayaan tersebut dikenal dengan istilah tatung. Ngay đi, ngay đi pertama, mulai pertama kita mulai jatung sini ya, Thai Bakung. Kedua di Palang Pat, ketiga Kuan Im, keempat kakek gunung.Dari 130 itu Ali kan sebenarnya Ali ya Loktung Ali ya, bukan kita kan terpamer itu pamer yang ini juga itu selalu ngaji juga nggak mencari nama. Seandainya ini kalau terbuka hamali Ali pada bayangin kalau Ali kong sekali ke mana pergi Ali ke pecara enggak.Hampir setiap hari, terdapat masyarakat yang datang untuk meminta bantuan. Seorang tatung membantu masyarakat tanpa meminta imbalan apapun. Namun, sebagai tanda terima kasih, banyak juga pasien yang memberikan imbalan berupa materi. Itu lebih kali bisa. Banyak juga ya, nggak bisa kerja tanpa itu. Lo tuh bisa kaya, bisa-bisa apa aja. Tapi maaf, 1000 kali minta maaf.Kami tidak mau gitu. Kami tidak harap dari itu. Kalau dikasih, kalau kami obat orang, kalau ada orang budi, kasih kami budinya, kasih apapun kami ikhlas, kami terima. Kalau kami minta 1000 kali minta maaf, tidak mau. Tatung merupakan orang-orang yang terpilih dan bisa didapat dari garis keturunan. Ini ceritanya yang dari Ngaikung.Dia longin canai. He dari kiu patnyen, ni son kek tonnyen. Ni kiu patnyen. He lok si tapatnyen, jadi ke situ ngai pantui. Saat membahas tatung di Bangka, kita membahas suatu kebudayaan yang unik, namun sangat sensitif. Kalau jenis tatung, jenis loktungTidak ada yang belajar, itu otomatis ada darah keturunan. Dan saya bisa seperti ini karena kakek buyut saya, dia seorang suhu juga. Dan saya minta dengan beliau cukup saya di generasi yang terakhir. Karena seorang tatung itu hidupnya sangat sulit dan susah. Ujian kehidupan kita sehari-hari
dan kita mesti lebih mengarah ke kebajikan ya dibanding duniawi. Dan kita sebagai manusia intinya itu kan harus menikmati hal-hal duniawi, tapi kita tidak diperbolehkan. Dan setiap ujian selalu datang silih berganti. Itulah seorang tatung. Menjadi seorang tatung bukanlah perkara mudah. Siapapun yang mendapatkan gelar tersebut diharuskan dapat menjaga hati dan perilakunya agar selalu baik. Jim punya li sip samso ya, ali tofai. Tofai loe kong ah, nyapen kimpunit boy, fai loan kau kan. Emo na, ali mti. Mti loe kong ah, nyapen ali titi, boy pot kong. Si yong ham nino. Si yong ham nino kong nyapen ah. Di tu hamo sin sang loe kong ah, ya. Kiwa ali, tok lui kong, yo talo di ka akung, akung tok chao. Itu sin sang ah, sam to, son to. Ali boy ta tung sin dia. Sin mui ali boy jauh lo san ma tung si. Boy kong boy ma wang si ya, tak boleh boy kong boy ya. Anjin ka kiang oh, hebon ah. Manti di tewa konji ma, kipot mu ali, itu liung ah. Lo buka li tewa. Ah, sin mui, nin ka lang siong si tan wa. Kong ali cok kong tok tien wa. Cok kong tok tien, oi ki suka kong. Ali cok kong tok tien ah ya. Oi ki suka nyampen oh. Ni fan ni fan ni je ke kong dia ha. Ni fan ni fan ni tin ti de wo, ni kia lin teu lu. A li kong a kia lin teu lu a. A sin mi kon jin tan do li a, a li si tai. Si cha de kong sin mai kai, oi si dai sui. Si dai sui de mai ni ni ti mo. Je de ta nian. Ma fon mo si do. Mai ge m te si ti de wo het hi wo. A ja nang si dai sui wo. To yan che yan sun. Hai ba gong 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 se fang tong gong se fang tong kai bu ya su ya mu do gong gong kai hai kao lin hai li kim kai sa su kim sa li su chen dai fun ni do kia di bu ni cho bo wo le si ni wo ki di ro lin ki ki di ro lin si. Walaupun seorang tato mendapatkan sebuah anugerah yang tidak dimiliki manusia pada umumnya dan dianggap memiliki kekuatan yang lebih, seperti dapat membaca masa lalu, masa kini, dan masa depan, mereka tetaplah manusia biasa. Ngai moy lah kalau he ya, cuma kalau he udah dapat dia terima. Karena kalau he jiwa nyungsi yang nggak bebas, terus siap to aturan. Kau ki pantang mai mai, tidak lili kai kai. Tidak kayak hi ya bu ya bu, nyaw langsung he harus minta izin. Karena ngai moy lah, nggak tiya nyungsi. Kalau nggak tiya nyungsi pasti nggak, tau nggak suka ni atau nggak. Kau tau nggak suka ni, kalau he nggak suka ni nggak bisa. Hoi ni, cingi tet tet hingi sampai nangisin gay yau lindungi ngi atau mon tau ah terus ah kalau hai misalnya ki mau tau alih terus alih berkong hai. Ketika sedang ritual, bahasa yang diucapkan seorang tatung cukup sulit untuk dimengerti, sehingga penerjemah memerankan peran yang sangat penting ketika ritual. Yanti, istri dari tatung Liu Suifeng, setia menemani dan menjadi penerjemah beliau selama kurang lebih 10 tahun, mempersiapkan segala jenis kebutuhan dan mendampingi ketika sedang ritual. Dari dulu ketemu ibaratnya ketemu baru tunangan gitu dulu ya. Saya bukan orang sini, kungkung kan kerja bangunan. Jadi kami ketemu, jadi mungkin jodoh Tuhan ya, jadi menikah. Terdapat risiko-risiko yang sangat berat. Namun, seorang tatung mau tidak mau harus menghadapinya. Anak 4, cewek semua. Cucung 7. Akibatnya dikirim ini, kita harus tahu kan mana kesayangan kita ibaratnya dia kena.
apa sama anak saya yang ku paling sayangin itu, Adi. Kembalikan kena anak saya ini sampai muntah banyak-banyak darah apapun kan. Jadi gitu, jadi itu. Sebenarnya kita enggak, kalau enggak maulah seperti itu ya min apa mau obat seperti itu, tapi enggak tahu ya udah takdir kan. Jadi ngomong sama Kungkung tuh kalau kita bisa jangan obat seperti ini lagi, nanti itu kan ada anak cucu. Sudah otomatis sempat menolak. Karena dari kecil saya lihat orang Tatung itu hidupnya tidak akan sempurna dan selalu penuh dengan lika-liku. Pertama-tama dulu saya pernah menolak. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya sedikit pun, dan itu berjalan kurang lebih sekitaran 10 tahun yang lalu. Saya sempat kehilangan anak. Tatung bukanlah sebuah profesi. Tatung tidak didukung secara materi. Kebanyakan dari mereka memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kulah udah Sati bilang, kerja bangunan bisa, orang panggil kamu kungkung-kung mau. Cari ikan ke laut juga mau. Bikin jualan juga mau. Tiap hari jual, jalan kaki kok, jalan. Kalau menurut Popo nih, kalau masih kuat, harus kerja kok. Titik terberat jiulah, ali juco yang lah. Ngine tungsikan mau ju 100 hari, kayak kembang kan, tidak sehari mekar. Nah, besoknya sudah layu, kayak ali yuhang becoa, ali sina becitwan ali. Berat itu, tetap keberat ali, keberatan untuk kayu. Sang ali nginin dia, behang coa, ame berat lo. Ome kiuki lo, minta sao yang kiuki lo. Doa min tapi nyenliong, maaf ah. Di Bangka, masih banyak tatung yang mudah ditemukan. Namun, kebudayaan kepercayaan ini pada akhirnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ada generasi baru yang dibutuhkan untuk melestarikan warisan kebudayaan ini. Liang Chen, Liang Chen, Liang Chen, Liang Chen, Liang Chen, Liang Chen, untuk kin hangin dia, kap teo pangin beda. Kalau zaman Ali longin atau apa, itu pagi chona, han siang sin. Hekin aki sin gina, untuk ingin generasi ini, ingin muda ya. Mungkin ya, mungkin sudah persentasinya kurang. Kau sao ng siang sin wo. Mek ng sin, kau mo yung ngip no lo kaya. Jin wi Ali jinyan, kau jinyan entung o choy jin ni. Kalau choy chungkwa entung kan, di lo kaya Indonesia kan. Itu. Jadi buat ngai pribadi, Bang ya Bang Hansin lah. Yang kita ingin generasi penerus mungkin Bang Chen Wang itu. Sangat sulit mendapatkan informasi mengenai tatung yang dapat didokumentasikan. Mereka merasa takut apabila video tersebut tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Hal ini terjadi karena ada resiko yang akan mereka hadapi. Namun, ia mendokumentasikan semua ritual yang ia lakukan dengan menyiarkan secara langsung di media sosial Facebook. Kalau ciri khas saya boleh dikatakan ekstrim ya, cukup ekstrim. Dan itu pun saya sebenarnya secara pribadi tidak mau loh. Ciri khas saya kalau tulis hubu buat pengobatan itu mesti harus pakai darah kita sendiri. Karena saya punya tujuan, karena tatung itu saya perhatikan itu semakin lama semakin tergerus oleh zaman. Jadi bukan bermaksud menyombongkan apa tidak, ini kan sebuah namanya tradisi. Jadi tidak ada salahnya kita membangkitkan tradisi yang ada di Tanah Bangka. Tindakan, kenapa saya harus left? Karena tradisi kita sebagai tatung harus kita bangkitkan. Kai juga ada yang song sin, kai sin juga song sin, jok kai ji sen juga song sin lah adira.
Kalau kayak Xiongxin, Xiongxin sih kebudayaan. Sekarang, syukurlah kita masih bisa mengenal kebudayaan Tatung yang masih ada.